Halo teman-teman, selamat datang di Kenre Gadget. Like dan subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaik. Smartwatch berpanel AMOLED banyak dicari karena layarnya yang bagus. Dengan budget 300 ribuan saja, smartwatch AMOLED keren bisa kamu dapatkan. Selain layarnya yang bagus, kerapatan layar yang tinggi menjadi nilai lebih di smartwatch ini. Dan berikut adalah 3 smartwatch AMOLED 300 ribuan terbaik versi Kenre Gadget. Cekidot. Colmi M42. Colmi M42 sudah memiliki bentuk bulat dengan bezel aluminium dan bodi plastik ABS. Untuk beratnya, Colmi M42 sudah memiliki berat 50 gram dan diameter 47 mm. Colmi M42 sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci dan memiliki resolusi layar 466x466 pixel. Untuk kerapatan layarnya 391 ppi. Colmi M42 juga sudah memiliki fitur Always On Display yang bisa diubah-ubah. Colmi M42 sudah memakai mesin yang smooth dengan Bluetooth versi 5.2. Untuk strapnya, Colmi M42 sudah memakai strap berbahan rubber dengan ukuran 22 mm. Colmi M42 sudah memakai baterai berkapasitas 410 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Colmi M42 sudah memiliki sensor detak jantung dan oksigen darah. Untuk fitur-fitur lainnya, Colmi M42 sudah memiliki fitur Bluetooth calling, military grade, anti air IP68, dan 100 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. HK9 Pro Plus. HK9 Pro Plus memiliki bentuk kotak dengan bezel dan bodi titanium alloy. Untuk beratnya, HK9 Pro Plus sudah memiliki berat 55 gram dan diameter 45 mm. HK9 Pro Plus sudah memakai panel AMOLED 2,02 inci dan memiliki resolusi layar 480x520 pixel. HK9 Pro Plus juga sudah memiliki fitur Always On Display dan detik yang menyapu. HK9 Pro Plus sudah memakai mesin yang smooth dengan memori 128x2 GB. Untuk Bluetooth-nya sudah memakai versi 5.2. Untuk strapnya, HK9 Pro Plus sudah memakai strap berbahan silicon rubber dan woven. HK9 Pro Plus sudah memakai baterai berkapasitas 320 mAh dengan model charger wireless. Untuk sensor-sensornya, HK9 Pro Plus sudah memiliki sensor detak jantung dan oksigen darah. Untuk fitur-fitur lainnya, HK9 Pro Plus sudah memiliki fitur Bluetooth calling, anti air IP68, kompas, dan 100 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Eagle Tempo 4 Active. Eagle Tempo 4 Active memiliki bentuk bulat dengan bezel polikarbonat dan bodi polikarbonat. Untuk beratnya, Eagle Tempo 4 Active memiliki berat 41 gram dan diameter 46 mm. Untuk ketebalannya hanya 11 mm. Eagle Tempo 4 Active sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci dan memiliki resolusi layar 466x466 pixel. Untuk kerapatan layarnya 326 ppi. Eagle Tempo 4 Active sudah memiliki fitur Always On Display dan detik yang menyapu. Eagle Tempo 4 Active sudah memiliki mesin yang smooth dan Bluetooth versi 5.3.
Untuk strapnya, Eagle Tempo 4 Active sudah memakai strap berbahan silikon rubber dengan ukuran 22 mm. Eagle Tempo 4 Active sudah memakai baterai berkapasitas 300 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Eagle Tempo 4 Active sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, dan giroskop sensor. Untuk fitur-fitur lainnya, Eagle Tempo 4 Active sudah memiliki fitur Bluetooth calling, anti air, kalkulator, dan 100 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Oke teman-teman, sekian rekomendasi dari kami. Jika kalian punya rekomendasi smartwatch lainnya, silakan komentar di bawah. Dan semoga kalian banyak duit.